Halo semuanya, haleluya, puji nama Tuhan. Ayo di dalam bulan November ini, kita merenungkan firman Tuhan di masa-masa kita sedang menantikan dan juga di dalam musim World Cup, saudara. Ya kan? Mari renungkan firman Tuhan di dalam dunia olahraga yang sedang marak-maraknya, saudara. Itu di dalam 1 Korintus 9:24. Nah, saya ingin ini menjadi perenungan kita buat hari ini. Firman berkata, "Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya." Puji nama Tuhan. Haleluya. Justru di zaman Paulus sekalipun, saudara, sudah ada yang namanya pertandingan lari, sudah ada yang namanya gelanggang. Tetapi Paulus mengingatkan kita semua bahwa enggak semua mendapatkan hadiah. Tetapi justru ini menjadi sebuah penyemangat buat kita supaya larilah begitu rupa di dalam kehidupan ini sampai-sampai kita memperolehnya. Terus kalian, ada sebuah bahaya ketika Anda berpikir bahwa setelah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka itulah the end of everything. Tetapi tidak demikian. Justru ketika kita menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, itu adalah garis start, saudara. Amen. Dan justru setelah kita menerima Tuhan Yesus, itulah saatnya kita harus berlari. Itulah saatnya kita harus mengisi kehidupan ini. Itulah saatnya kita harus betul-betul hidup seakan-akan besok adalah kedatangan Kristus Yesus. Sehingga kita betul-betul hidup benar, saudara. Dan juga seakan-akan Kristus Yesus masih datang 100 tahun lagi. Sehingga kita masih perlu berkarya di dalam kehidupan ini. Saya ingatkan kita semua bahwa orang-orang yang ada di dalam pertandingan pasti mempersiapkan diri begitu rupa, saudara. Tanggalkan semua beban, ya kan? Tanggalkan semua dosa, tanggalkan semua pikiran-pikiran yang membebani kita dan fokuslah kepada setiap rencana Tuhan di dalam kehidupan Anda. Dan lihatlah, pasti Tuhan akan membawa kita naik dan naik dan naik. Dan mari kita juga bertanding begitu rupa sehingga kita bisa mencapai semua yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup ini. Selamat masuk di dalam bulan pertandingan, bulan olahraga. Amen.